Fitri Sauhuteru sempat peringati Nikita Mirzani soal pasangan. Fitri Sauhuteru masih enggan berkomentar soal masalah sahabatnya Nikita Mirzani dan Antonio De Dola. Fitri Sauhuteru tidak tahu bagaimana kedepannya meski Nikita Mirzani mantap berpisah dari Antonio. Fitri Sauhuteru sendiri sempat memperingatkan Nikita Mirzani soal pasangan hidup. Cek fakta, Nikita Mirzani terkena azab tubuhnya dipenuhi tumor dan nyawanya tidak lama lagi. Kabar terbaru dari Nikita Mirzani yang terkena azab karena tubuhnya dipenuhi tumor dan nyawanya tidak lama lagi. Informasi ini disampaikan melalui video yang diunggah di channel YouTube Kabar Selebriti. Sungguh miris, tubuh dipenuhi tumor, perlahan ajal datang menjemput Nikita Mirzani. Tulis judul video itu, tampak seseorang terbaring di rumah sakit dengan kondisi gawat yang penuh selang perawatan. Azab timpa Nikita Mirzani, tubuh dipenuhi tumor, nyawanya tidak lama lagi, keterangan pada sampul video. Sampai berita ini disampaikan, video itu sudah ditonton lebih dari 128 kali. Namun benarkah kabar menghebohkan itu? Usai tim Metro Suara melakukan penelusuran pada video berdurasi 4 menit 3 detik itu, informasi yang disampaikan salah. Dari awal video, narator menyampaikan tumor payudara yang diderita Nikita Mirzani. Narator menginformasikan penyakit yang dideritanya itu tidak diketahui sang anak dan hanya diketahui sang asisten. Dia menampilkan sebelum menjalani operasi, Nikita Mirzani masih mengumpat di tubuh Hendro. Informasi itu pun diulangi kembali narator akhir video. Tidak ada informasi valid yang mengungkap tubuh Nikita Mirzani dipenuhi tumor dan nyawanya tidak lama lagi. Gambar pada sampul video itu merupakan hasil rekayasa karena bukan Nikita Mirzani yang terbaring di rumah sakit seperti itu. Berdasarkan uraian ini, video berjudul Sungguh Miris Tubuh Dipenuhi Tumor, Perlahan Ajal Datang Menjemput Nikita Mirzani adalah tidak benar dan hoax.